Kisah pernikahan Andika Kangen Band kembali menjadi sorotan publik setelah musisi kontroversial ini secara resmi mengikat janji pernikahan untuk yang kelima kalinya. Pada kali ini, Andika memilih Ayu Kartika Agustina sebagai pasangannya, yang dikenal sebagai seorang dokter. Namun, siapakah sosok wanita yang kini sudah menjadi istri sah Andika Kangen Band yang berprofesi sebagai dokter? Jangan di-skip videonya agar mendapatkan informasi yang jelas dan tidak ada kesalahpahaman atau misinformasi. Pernikahan yang digelar hari ini tak luput dari nuansa tradisional, di mana Andika dan Ayu Kartika Agustina menyelenggarakan upacara pernikahan dengan mengikuti adat Sunda. Keduanya memutuskan untuk merayakan momen bahagia ini dengan mas kawin seberat 100 gram emas. Kedua mempelai pun mengenakan baju pengantin berwarna putih dan mengenakan pakaian adat tradisional lainnya, memberikan nuansa kemurnian pada peristiwa bersejarah ini. Pertemuan Andika dengan Ayu Kartika Agustina ternyata terjadi ketika sang vokalis sedang menjalankan kampanye politik. Andika yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pileg 2024 dari Partai Demokrat di Dapil 1 DPR RI di Lampung, menemukan cinta sejatinya dalam perjalanan politiknya. Dengan penuh tekad, Andika Kangen Band menyatakan komitmennya untuk setia dan menjaga Ayu Kartika Agustina. "Saya akan setia menjaga kamu dengan segenap jiwa raga saya," tambahnya, memberikan jaminan kestabilan dalam hubungan mereka. Meski hingga kini Andika belum secara langsung membicarakan pernikahannya yang kelima ini, publik tetap dibuat penasaran. Ini menjadi pernikahan kelima bagi Andika Kangen Band, setelah sejumlah pernikahan sebelumnya yang berakhir dengan cerai. Dari perkawinan-perkawinan tersebut, Andika kini sudah menjadi ayah dari 5 orang anak.